Oke, assalamualaikum, salam anjing, salam berbeda-tas, salam berlaraga. Barang saya lagi Agus Pusi, PUBU ZZE. Ini udah asar tuh, ada pujian sholawat azhar. Ini saya mau mikrovision lagi, cuman di desa saya sendiri aja, di kampung halaman nih, di Gundang, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Mau nyepot di sekitar rumah saja nih, mancing santai, mancing sore-sorean. Mudah-mudahan poin banyaknya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Lek monggo. Lanjut. Go TV. Mas, ini jalan menuju ke makam, cuman udah agak bagus nih, udah lebar, udah di paving. Dari sini pemandangannya juga lumayan nih, lumayan keren. Lalu di bawah sana, Kertek, Wadas Lintang, Kaliwiro, kelihatan semua. Pemandangannya lumayan. Ini desa gue lumayan tinggi. Jadi bisa kelihatan semua. Ini lanjut ke spot mancing. Oke, ini saya udah sampai di aliran Sungai Muncar. Ini sampai di sungai kecil nih, namanya Sungai Dewan tuh. Sungai Dewan. Nih, ketemu master iki. Master Lempol nih. Namanya kunang-kunang di taman wi. Halo, Nang. Nguceng wae, ora sepura amis. Kebudi. Apa oleh apa, Bro? Wah, jadi kepek suaranya ya, wis. Walah, di bro, tu malah banyak poin lele semua tuh, Mas Kunang, Mas Putih. Wah, keren ya. Mas Bro. Walah, lele ini Mas Bro. Lele semua nih. Siap. Mantep, suhu emang. Nyalak nguceng mater, wis. Oke, Mas Bro. Ini Mas Bro. Egen maning, Mas. Ya Allah. Oke, Mas Bro. Nah, walah sistem iki lawan. Wis bosen maseran wae. Ah, ge ora mangan masare. Umat. Ya semoga terus nang ngono. Oh, jangan lupa like share komen subscribe-nya. Saya mau lanjut nyari ujung wader. Itu Mas Kunang sama Mas Budi. Panen ikan lele. Wah, keren. Besok saya coba sekali-kali support di sana, nyopot lele juga. Biar apa tahu bisa hubungnya mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, mulai aja nih karena waktu udah sore. Langsung lempar aja. Mudah-mudahan ada yang nyampernya. Wah, langsung poin. Buceng ah, lumayan nih. Saya udah lama juga ini nggak jumpa ikan terenak di dunia ini. Masuk. Poin pertama, alhamdulillah. Mudah-mudahan poin kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nyusul, oke?
Yo, masih ada lainnya ya kak yang mau makan. Tuh langsung tahrim adzan asar aja tuh. Baru aja mulai udah langsung asar saja. Ush, dimakan lagi tuh, cuman nggak naik tuh. Apa ya tuh yang makan? Bikin penasaran. Oh, habis umpannya, habis. Lempar lagi. Put. Nah, ucang lagi. Masuk. Isinya ternyata banyak ucang-ucang di sini. Saya udah lama nih enggak poin ikan ucang. Dari kemarin saya sering-seringnya nyepot di wadah setintang terus, nyeleman terus. Ini coba nyari ucang lagi, mudah-mudahan ada. Habis nih. Tuh udah narik-narik dan nancep lagi. Apa ini, bikin penasaran saja ini. Saya tuh penasaran nih, ada apanya ini isinya lah, kok nggak pernah mau nancep. Ternyata ini tuh nggak nilawati, dipelihara lagi. Oke, ini karena Wonosobo beberapa hari hujan terus jadi saya nyepotnya ke sungai yang kecil-kecil saja tuh, demi keamanan dan keselamatan. Ya habis, ditungguin sampai malam juga nggak bakalan makan kalau nggak ada isinya. Wah, baterai lumayan nih. Size-nya lumayan besar nih. Oke, mantap. Ulang lagi. Ayo, ikan masih mau makan nggak? Dimakan terus, cuman kecil-kecil banget tuh. Tuh. Ini kecil sih nih. Ini kecil sekali nih. Ini masih anak-anak, kita rilis aja. Kita nyari yang agak besar sedikit, oke? Yuk lempar lagi yuk. Siapa tahu masih ada sambaran nih sebelum hujan turun. Cut. Walah. Malah ini yang makan. Tuan Krep. Udah mau pulang malah bolos Tuan Krep. Tuan Krep alias kepiting alias yuyu. Tuh padahal dimakan dengan ikan nih. Gara-gara itu Tuan Krep dulu. Tuh Tuan Krep yang mau turun. Nah, masuk lagi tuh Tuan Krep. Kita sudah dulu menyari ini. Ini udah asar, nih hasilnya segini, sedikit sekali, nggak begitu banyak nih, sangat-sangat sedikit. Alhamdulillah masih bisa poin. Tadi di jalan ketemu Mas Budi sama Mas Kunang, poin lele banyak banget. Oke, lanjut lagi mancing hari berikutnya. Salam mancing.
Salam berwisata, salam berolahraga, salam satu hobi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.